Lantaran terbakar api cemburu, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat merampas handphone pacar sendiri. Handphone kemudian dijual pelaku dan hasilnya digunakan pelaku untuk pesta narkoba. Dilatar belakangi kecemburuan seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, nekat merampas handphone pacarnya sendiri. Akibat ulahnya, pelaku akhirnya diringkus anggota Reskrim Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat pelaku mengajak korban bertemu di sebuah taman. Saat bertemu, pelaku langsung merampas handphone yang berada di genggaman pacarnya dan mendorong korban. Pelaku kemudian kabur dan menjual handphone korban. Dari hasil penjualan handphone, pelaku gunakan untuk berpesta narkoba jenis sabu. Motif dari perampasan sendiri karena pelaku cemburu dengan korban yang sedang dekat dengan pria lain. Dari korban yang merupakan masih pacarnya sendiri. Motifnya apa kemudian itu? Motifnya dia pengelit karena dia pacar kena narkoba, jadi ada dikasih untuk narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews, melaporkan.